Ya, inilah gang masuk Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Kita akan menuju ke UNU Surakarta, guys. Kita udah sampai di kampus UNU Surakarta, gedung lama ya, guys. Ini wajah baru dari Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Ini gedung pasca sarjananya di sini, guys. Persis di dekat mulut gang. Yuk kita lihat ke dalam lagi, guys. Kita melihat ke dalam. Di sinilah gedung UNU Surakarta. Iya. Pada beberapa bulan yang lalu kita belum melihat begini di bagian depan, belum secantik ini ya. Tapi sekarang sudah tampil dengan wajah cantik UNU Surakarta. Ini dia pintu gerbangnya, guys. Pada saat perkuliahan kemarin masih berantakan ya, sekarang sudah terlihat rapi. Dan yuk kita masuk, seperti apa di dalam. Sepertinya sih sudah banyak yang baru-baru juga nih. Sudah banyak yang baru-baru dari kampus UNU Surakarta. Yuk, kita masuk aja. Catnya baru juga nih. Yuk kita melihat ke sini, ke gedung pasca sarjananya dulu ya. Di sini. Ya. Jadi ini program pasca sarjana, ada S2 dan S3. UNU Surakarta. Wajah baru nih. Saya akan melihat kampus hijau ya. Yuk kita ke dalam, guys. Ini pintu samping, jadi pintu yang sudah terbuka ini, karena kebetulan ini baru pukul 6:30 pagi, jadi kampus belum dibuka full ya. Ini baru pintu samping yang sudah dibuka, dan saya lewat pintu samping karena yang terbuka baru pintu samping, guys. Ini ruang menuju ke lantai 2 dan 3 di sini, tapi saya nggak akan ke sana dulu. Ini ruang dosen di sini, guys. Ruang dosen ada di sini di C105 ya. Kalau teman-teman mau bertemu dosen boleh di situ. Ini juga masih di sini ruang tata usaha. Kita masih melihat di sini ada ruang C102 dan seterusnya. Kalau saya di sini ada ruang Kaprodi ya, Kaprodi PAI S2 dan Kaprodi PAI S3. Di sini ada ruang direktur pasca sarjana. Yuk kita melihat lagi ke sana, guys. Di sini ada kantor PPS ya, di sini nih. Kantornya ada di sini, di dekat masjid. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, ke gedung pasca, dari pintu gerbang tadi langsung ambil kanan, belok kanan, kemudian masuk. Di situ ada ruang dosen, ada kantor PPS, dan juga lurus lagi nanti ke masjid. Yuk kita masuk lagi, guys. Sudah nyampe masjid, guys. Sudah ada yang hadir ternyata di sini. Ada siapa ya, kita lihat yuk. Wow, Gus Nafis. Halo, assalamualaikum, Gus. Pagi amat, mau apa nih? Mau ujian ternyata ya. Lagi belajar. Keren banget nih, pagi-pagi udah belajar. Yuk kita lihat lagi. Ini masjidnya ya, guys ya. Masjid UNU Surakarta. Yuk kita melihat ruang perkuliahan kita. Kalau di sini, di lantai 2, biasa untuk mahasiswa S3 ya, di 202 di atas sonono ya. Kalau mahasiswa S2 yang sering dilihat tuh di sini nih, di B102. Kalau yang tadi B202 dipakai untuk perkuliahan mahasiswa S3 yang saya tahu. Nah, ini di
Iya, wajah kampus UNU Surakarta. Ya, kalau pada saat kemarin belum di bagian depan sono belum rapih seperti itu. Tapi sekarang udah. Ini kebetulan pagi-pagi, guys. Jadi saya bebas aja nih. Jalan-jalan. Tidak banyak lalu lalang ya. Karena masih pagi nih, masih jam 6:30 pagi. Kebetulan saya datang pagi-pagi. Dan saya sengaja pengen datang lebih pagi karena hari ini mau ujian, biar ya paling tidak perjalanan jauh ya, jadi ada waktu jeda untuk istirahat. Nah yuk, saya mau sarapan dulu, kepengen mie toprak. Udah lama nggak makan mie toprak, jadi saya mau cari mie toprak dulu ya. Oke, kita jumpa lagi nanti di liputan berikutnya. Assalamualaikum.